19 kg narkoba jenis sabu dimusnahkan di lapangan Mapolda Jambi dengan cara diblender. Usai diblender, lalu dilarutkan ke dalam air bercampur deterjen. Selain memusnahkan sabu, juga dilakukan pemusnahan 748 butir ekstasi. Sedangkan 15 kg daun ganja kering dimusnahkan dengan cara dibakar. Kapolda Jambi mengatakan pemusnahan bagian dari komitmen Polri dalam memberantas narkoba dan mengantisipasi terjadi penyalahgunaan barang bukti oleh oknum Polri. Menurut Kapolda, narkoba merupakan musuh dan harus diperangi secara bersama-sama. Pemusnahan barang haram tersebut juga disaksikan langsung oleh 20 orang tersangka yang sebagian besar warga luar Provinsi Jambi. Selain itu juga dihadiri oleh jajaran Porkopimda Provinsi Jambi. Semakin marah penyalahgunaan peredaran gelap narkoba sehingga menjadi permasalahan dunia internasional yang tergolong dalam kelas nasional crime. Hampir semua negara menjadikan masalah narkoba menjadikan musuh bersama yang harus. Doli Maulana, Jambi TV.